Welcome to Cousin Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, saya Frida Muisal Fajri, finalis Kakang dalam ajang pemilihan Duta Wisata Kakang Sendok Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Kabupaten Ponorogo tidak hanya dikenal dengan segudang talenta seni pertunjukan. Kabupaten Ponorogo juga kaya akan potensi terampil di bidang kerajinan. Dan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengunjungi sentra kerajinan yang ada di Kecamatan Kauman. Penasaran sentra kerajinan apa sih yang ada di Kecamatan Kauman? Yuk ikuti terus video ini sampai akhir ya! Untuk dapat sampai di tempat kerajinan ini, kalian hanya butuh waktu 11-12 menit saja dengan menempuh jarak 5 km dari alun-alun Ponorogo. Nah dulu saat ini saya sudah berada di pengrajin reok pasar Jut, tepatnya di Desa Carak Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Dan ini merupakan ruangan dari pembuatan reok itu sendiri. For your information dulur, ini adalah kepala barongan atau kepala dari reok itu sendiri. Wah, besar sekali ya dulur. Industri kerajinan reok ini sudah berdiri sejak tahun 1994 loh dulur. Untuk pembuatan perlengkapan reok, sebagian besar memanfaatkan bahan alami untuk mempertahankan unsur budaya dan agar awet dalam penggunaannya. Dahulu, untuk kepala barongan menggunakan kulit macan asli loh dulur, dan sekarang dalam produksinya memakai kulit sapi yang diberi corak seperti harimau. Nah dulur, ini merupakan miniatur kerangka dadak merak. Wah, dadak merak ternyata bisa dibuat miniatur loh dulur. Setelah melihat pengrajin reok Ponorogo, aku mau ngajak kalian buat wisata kuliner di Serabi Kronayu. Penasaran kan seperti apa Serabi Kronayu itu? Ikuti terus video ini sampai akhir ya. Serabi Kronayu ini terletak di timur perempatan Kronayu, Kecamatan Kauman. Mereka mulai berjualan pada pukul 11 malam sampai setelah subuh loh dulur. Rasa hangat yang mengenyangkan memberikan sensasi tersendiri bagi para penikmatnya. Nah dulur, itu tadi adalah perjalanan aku di Kecamatan Kauman. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini agar teman-teman kalian tahu informasi ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kakang Sendok Ponorogo. Dan untuk video selanjutnya, tetap stay tune terus ya. See you in the next one.